Mayat kedua mangsa kapal korek yang karam di perairan Pengerang Rabu lalu berjaya ditemui di kedudukan 9.3 batu nautika timur Laut Tanjung Penawar, Kota Tinggi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Daerah Tanjung Sedili, dalam kenyataannya menyebut mayat lelaki yang belum dikenal pasti kerayatannya itu dijumpai nelayan pukul 6.55 petang semalam. Kapal APMM telah membawa mayat tersebut ke jeti Marina Tanjung Pengelih, seterusnya menyerahkannya kepada pihak polis bagi tindakan lanjut. Setakat ini, 2 dari 14 mangsa yang hilang telah dijumpai. Pada kejadian 4.20 pagi itu, kapal korek yang membawa muatan pasir dipercayai dipukul ombak besar sebelum karam di 8.6 batu nautika dari Tanjung Pungkai, Kota Tinggi, menyebabkan 14 krunya hilang dalam kejadian itu.